Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa qad warada an-nusus wal katsiratu bi fadlihi wa kathrati thawabihi wa istihbabi ijabati al-mu'adhdhin. Banyak dalil, banyak nas yang menyebutkan tentang keutamaan azan. Ya. Banyaknya pahala di balik syariat azan dan disunahkannya menjawab azan. Ya. Wa yaqul al-mujib mithla ma yaqul muadzin. Yaitu dengan mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Jadi kalau muadzin mengucapkan Allahu akbar, ikuti Allahu akbar. Illa idha qala hayya 'ala salah, hayya 'ala al-fana. Kecuali kalau muadzin mengucapkan hayya 'ala al-ta'i', hayya 'ala salah dan hayya 'ala al-falah, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat isti'anah, yaitu la haula wa la quwwata illa billah. Ini kalimat isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah, ya, atas seruan untuk salat dan meraih al-falah. Ya. Karena hanya dengan pertolongan dari Allah kita mampu meringankan langkah kaki kita menjadi ringan menuju seruan azan ini. Dan itulah orang yang kuat, orang yang mampu memenuhi panggilan azan, sekalipun mungkin fisiknya terlihat lemah. Ya, fisiknya lemah, badannya kurus, bahkan mungkinnya mengenakan tongkat, tapi hakikatnya dia adalah orang yang kuat. Ketika dia mendengar azan, dia penuhi panggilan azan itu. Sebaliknya, orang yang badannya besar, terlihat kekar, berotot, kuat, ya, lari pagi, maraton sampai puluhan kilo, kuat. Tapi kalau dia tidak mampu menghadiri salat berjamaah di masjid, tidak mampu memenuhi panggilan azan, hakikatnya dia adalah orang yang lemah. Gitu ya. Ya, ini menunjukkan apa? Kekuatan. Itu anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita butuh pertolongan dari Allah. Hayya 'ala salah, maka kita jawab la haula wa la quwwata illa billah. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah agar diberikan kekuatan. Dimanapun kita berada, mendengar azan merasa terpanggil untuk memenuhi panggilan azan itu. Itulah orang yang kuat. Ya, Al-Mu'min Al-Qawli Khairul Wahabu Ilallah Al-Mu'min Al-Ta'i'. Orang mukmin yang kuat itu yang lebih dicintai dan lebih dicintai oleh Allah, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kuat bukan kuat fisik, tapi kuat semisal yang tadi saya sebutkan. Gitu ya. Begitu juga dengan hayya 'ala al-falah. Apa itu al-falah? Al-falah kalau diterjemahkan bebas, meraih kemenangan. Tapi sebetulnya al-falah adalah meraih apa yang kita cita-citakan, meraih apa yang kita inginkan, meraih apa yang kita cintai, dan terhindar dari apa yang kita khawatirkan. Itu al-falah. Apa yang paling kita cintai? Meraih surganya Allah. Apa yang pikiran yang paling kita khawatirkan? Siksa dan azab. Begitu. Ini juga sama. La haula wa la quwwata illa billah. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita tidak bisa meraih al-falah. Jelas? Nah, itu yang dikecualikan. Kalau yang lainnya, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin, termasuk as-salatu khairu minan na'um nau. Ya, jawabnya juga as-salatu khairu minan na'um nau. صراط مستقيم.